Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemerhati yang dalam Islam, alhamdulillah kembali kita akan menyerap sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat melandasi terhadap perilaku, upaya dan usaha kita dalam mencari rezeki yang Allah wajibkan, bahwa mencari rezeki dan menggunakan rezeki harus senantiasa bijak. Di dalam Al-Quran kita sering menyebut kata man. Man itu yang diartikan harta, diambil dalam fikul lughah dari kata mala, yamilu, maidan. Mala yamilu, maidan itu artinya kecenderungan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang cenderung manusia itu terhadapnya, itulah mal. Dan kita sudah sepakat, kecenderungan kita terhadap harta tidak bisa dibantah. Kecenderungan kita terhadap tahta juga sama. Kecenderungan kita terhadap wanita juga tidak kalah. Dan kecenderungan kita terhadap Toyota juga masih. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh jor-joran dalam Al-Quran agar kita mencari harta kita. Tapi Allah hanya mengarahkan. Kenapa? Sekalipun tidak disuruh, pasti manusia akan mencari. Sebab itu merupakan kebutuhan yang esensial. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai terhadap mereka yang memiliki kesemangatan. Pertama, dasar-dasar yang mengharuskan kita mencari dan berkasar itu banyak sekali gayanya. Seperti di sela-sela kita masih mengerjakan ibadah haji, itu masih diperbolehkan untuk mencari harta. لَأَنَّهَا عَلِكُمْ أَنْ تَبْدَعُوا فَضَّمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَدُّمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُمُ اللَّهُ فَذِكِّكُمْ أَغَاءَكُمْ وَأَشَدَّ لِكَمْ. Apabila kalian dalam kondisi beribadah haji, tidak mengapa kalian mencari karunia Allah. Istilah yang sering ditemukan dalam Al-Quran itu faddan min Allah, nilai tambah. Harta itu disebut nilai tambah di tengah-tengah sedang ibadah haji. Bahkan kalau kita perhatikan, aturan waktu sholat sama sekali tidak mengganggu terhadap perilaku, upaya dan usaha kita dalam mencari harta. Pertama, kita dibangunkan sebelum matahari terbit. Ini memberikan peluang agar kita betul-betul punya persiapan yang cukup guna mempersiapkan diri melakukan segala kegiatan. Dan waktunya dari subuh sampai ke zuhur itu cukup. Dan itu waktu yang paling efektif kita mencari harta, bekerja. Terserah bagaimana nilai yang akan diperoleh, tergantung bagaimana job yang dimiliki oleh setiap orang. Karena Allah sendiri yang menentukan bakat
dan kemampuan seseorang untuk mencari rezeki. Li kullin wijhah huwa muwalliha fastabiqul khairat. Li kullin, bagi setiap individu itu wijhah, mempunyai cita-cita. Huwa muwalliha, dia yang mengarahkannya, Allah yang mengiringi untuk mencapai cita-cita itu. Karena itu fastabiqul khairat, silakan kalian berkompetisi dengan cara yang terbaik. Tapi di sini kita perhatikan fastabiqul khairat, berkompetisi di dalam al khairat. Apa al khairat? Al khairat itu adalah jama' dari al khair. Al khair maknanya ada dua. Pertama, al khair bermakna ad-din. Wal takum minkum ummatan yad'una ila al khair. Ini din. Hendaklah kalian itu ada yang mau menyeru orang-orang yang belum beragama supaya beragama, atau yang belum mengerti agama supaya mengerti agama. Itu al-khair bermakna din. Yang kedua, al-khair bermakna al-mal. Kutiba alaikum iza hadar ahadakum al-maw in tarak khairan. Nah, khairan di sini aymala. Diwajibkan kepada salah satu dan kalian kami bisa mendekati ajal dan dalam berwasiat segera apabila meninggalkan harta berwasiat. Apabila ada yang perlu diwasiatkan kepada siapa, di walidaini wa aqrabi dan seterusnya. Atau wa innahu li hubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia saking cintanya kepada harta, al khair di sini bukan kebaikan tapi harta, lasyadid, maka dia sangat bakhil. Fastariqul khairat, berlomba dalam dua hal, berlomba dalam agama dan berlomba dalam mencari harta. Tetapi tentu saja adalah kompetisi yang sehat, yang tidak saling menjatuhkan, merugikan, mencegah orang lain. Tentu saja kompetisi yang halal. Hadirin sekalian, kemudian yang ketiga, di tengah-tengah kita sedang sholat, bukan di tengah, setelah kita sedang sholat, hari Jumat, begitu selesai kamu Jumatan, jangan tidur. Sebab ada di Islam, tidak ada sedikit pun ayat yang menyuruh tidur. Faiza qudiyat as-salat fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Al-Jumat. Apabila kalian sudah selesai melakukan salat, maka menyebarlah di muka bumi. Cari nilai tambah. Luar biasa. Kesemangatan untuk mencari harta. Artinya menjadi support ayat ini kepada kita agar semangat. Tapi sekalipun kita itu disuruh oleh Allah mencari harta, jangan lupa wadzkurullaha katsiran. Nah, wadzkurullaha katsiran ini yang menjadi landasan mengapa mencari rezeki itu harus selalu ingat pada hukum. Hukum, ada hukum yang harus kita lalui. Di situ ada rambu-rambu halal dan haram. Jadi jangan yang carilah yang kewajiban suami untuk berinafkah terhadap istri itu juga menunjukkan betapa kita sebagai seorang calon suami harus memiliki bekal, baik hadis maupun ayat. Ayat mengatakan liyukik dhu sa'adim min sa'ad, tidaklah suami yang memiliki keluasan harta memberikan uang belanja buat istrinya sesuai dengan keluasannya. Seorang suami yang berpenghasilan umpamanya masih bebas satu bulan itu 1 M, ini kan umpama, ya berikanlah kepada istrinya 900 juta sebulan cukup, tidak cukup berikanlah semua, karena Allah menganjurkan itu min sebagian liufik zu saatin min saatin sebagian. Waliman kudro alaih rizku fal yufik bima atabullah, dan bagi mereka yang masih sempit rezekinya, ya berikanlah rezekinya buat istrinya sesuai dengan kesempitannya. La tukallafu nafsun illa ma'ataha,
satu sekali Allah tidak membebani pada suami dalam kewajiban memberikan nafkah terhadap mereka harus sesuai dengan kemampuannya. Artinya Allah tidak menyuruh kita harus banyak utang. Nabi sendiri marah, iyyakum wa dayna, jangan banyak utang. Fa'innahu hammun bil-layli wa mudhirrun bin-nahar. Karena banyak utang itu akan membuat malam hari kamu akan kebingungan, tidak bisa tidur, stres, dan siang hari menjadi sesak. Nah itu Rasulullah. Rasulullah sendiri mengharuskan orang bernikah itu setelah istiqomah. Ya masyarakat sahabat, manisah ta'ami kuhullah, kalian terjawas, yang istiqomah, yang berkemampuan. Ini dasar-dasar mengapa mukmin itu harus menjadi orang kaya. Harus, jadi orang kaya harus. Walaupun begitu, tetap yang menentukan rezeki itu adalah kembali Allah. Begitu. Memang, job masing-masing itu telah ditentukan oleh Allah. Wa inna sa'yakum lasyatta, sungguh bahwa job kalian itu macam-macam. Karena macam-macam, maka hasilnya juga macam-macam. Tetapi Allah memang melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki. Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rezeki bagi orang yang dikehendaki untuk lapang. Dan juga Allah memberikan kesempitan bagi mereka yang diharapkan sempit rezeki. Agar tetapi makna yang lain, inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir itu, sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi orang-orang yang berkeinginan untuk lapang. Nah ini tafsir baru. Jadi lima, bagi orang yang syahuh, yang berkeinginan, orang itu lapang rezekinya. Artinya tidak diserahkan kepada Allah. Walaupun begitu, sebagian tafsir mengatakan Allah sendiri yang mengatur. Andai kata Allah memberikan kelapangan ke seluruh penduduk muka bumi ini, walau basatallahu rizqa 'alan nas la baghaw fil ardh. Andai kata Allah melapangkan rezeki untuk seluruh manusia, maka manusia semuanya akan racun, akan durhaka semua. Karena itu tidak semua diberi keluasan. Tentu saja orang-orang yang memiliki keluasan ini berkesempatan untuk menimba pahala lewat zakat mereka, lewat infak mereka, sedekah mereka, jariah mereka. Ini hikmahnya. Dan masih banyak segala ayat yang cemerlang yang memberikan kepada kita itu sinyal bahwa memang mencari rezeki itu harus. Tetapi yang ketiga, harusnya itu adalah lillah. Nah, apa yang maksud dengan lillah di sini? Pertama yang maksud lillah dalam mencari rezeki itu adalah lillah itu diartikan sebagai libtirai wajillah, itu pertama. Untuk memperoleh ridha Allah. Sebab Allah yang mengharuskan mencari rezeki, maka kita niatkan lillah supaya kita mendapat ridha Allah. Yang kedua, lillah itu libtirai barakatillah, untuk mendapatkan barakah dari Allah. Yang ketiga, lillah itu diartikan sebagai libtirai afillah, untuk memperoleh maaf dari Allah manakala ada kecenderungan terhadap yang sifatnya cenderung syubhat misalnya, atau kurang halal misalnya. So, dalam doa duha kita itu, wa in kana haraman fatahhiru kabir. Andai kata ada yang haram, tolong ya Allah dibersihkan. Artinya jangan dicampurkan dengan kita diri. Itu ibtigai afilnya, atau ibtigai kufranin, memohon ampunan dari Allah SWT. Dan yang keempat, ibtigai salamin, dan juga untuk memperoleh ganjaran atau pahala dari Allah SWT. Begitu juga mengaplikasikan rezekinya itu harus dia. Artinya lillah seperti tadi. Kenapa kita harus ada kalimat libtirai ridhollah, libtirai kufranillah, libtirai barakatillah? Lantaran Allah melarang memakan rezeki yang haram.
Hadis Rasulullah sudah sering kita baca, al-halal bayyin wal-haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamun hunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada yang sama hukumnya, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukum. Faman taraka syubhat faqad istabra fihi. Barang siapa meninggalkan barang yang samar itu, pekerjaan yang samar itu. Dipertanyakan, Pak, bagaimana bekerja di pabrik bir bintang? Nah, itu kan gitu. Kan jelas itu. Samar hukumnya kan. Ya sudahlah, tinggalkan saja. Saya kan mencari rezeki, ya sudah, yang halal saja. Walaupun kamu tidak minum, tapi di situ ada kalimat bahwa hadis Rasul mengatakan yang membelinya, yang menjajakannya, yang mengantarkannya, kemudian yang menuangkannya, ya, kemudian yang meladangan dan sebagainya, melayani, itu termasuk juga terhadap perbuatan dosa. Jadi tidak ada banyak anak-anak yang bertanya. Jadi kerja di tempat-tempat yang mengharap, ya sudah, walaupun tidak meletok langsung hadisnya ada, tapi itu termasuk tarakah syubhat, kita meninggalkan yang hal, yang syubhat, yang sama. Faman tarakah syubhat, faman istabara fihi, barang siapa menyebab meninggalkan yang syubhat tadi, berarti dia memelihara agamanya. Faman waqa'a fi syubhat, faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang tinggal pada barang-barang yang atau pekerjaan yang syubhat tadi, yang sama tadi, berarti dia akan berani juga hingga pada hal-hal yang haram. Hadirin sekalian, haram itu ada dua. Pertama ada haram lidatihi, ada haram lidatihi. Haram lidatihi adalah zatiyahnya pekerjaan itu atau zatiyahnya barang itu. Kita sudah tahu apa itu darah, apa itu babi, apa itu bangkai, ya. Apa itu binatang karnivor? Binatang karnivor yang Rasulullah katakan dalam hadis Muslim, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dinabin minasyirak wa kulli din ihdabin minatuyur. Bahkan Muslim katakan fa'akluhu haram. Itu adalah Bukhari tadi. Biasanya antara Muslim dan Bukhari itu terpisah, tetapi kadang-kadang dalam Muslim ada tambahan. Satu contoh misalnya di dalam hadis Bukhari dikatakan tentang soal mengangkat kedua tangan. Maka Rasulullah SAW la yarfa'u yadayhi fi du'a illa fil istisqa. Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya kecuali dalam istisqa. Itu sampai di situ, itu Bukhari. Tapi dalam Muslim ada tambahan hatta yuraba ya'dhu bi thayyibi, sampai kelihatan putih kerjaannya. Ini itu perbandingan saja. Sehingga orang yang menggunakan hadis Bukhari itu saja, itu tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa. Diam aja di situ. Padahal dalam Muslim yang sahih itu, begini yang dimaksud dalam istisqa. Bajunya orang Arab juga berperang, sehingga jatuh. Kelihatan ketika Rasulullah. Sedangkan berdoa biasa itu hanya begini saja, apa. Jadi itu sepertinya bahwa makanan yang haram adalah binatang karnivor, termasuk juga unggas yang memiliki cakramnya untuk menangkap mangsa. Itu haram dirati. Hadirin sekalian, dan banyak, termasuk yang disebut dengan wiharimu alaihimul khaba'is, diharamkan kepada mereka, kepada kita semua, yang menjijikkan. Pokoknya yang menjijikkan Allah. Dan jijik menurut mayoritas, mayoritas manusia. Kemudian ada yang kedua adalah haram li ghairihi, haram karena perbuatan.
perbuatan yang haram menimbulkan bahwa hasilnya adalah haram. Seperti hasil mencuri, hasil menipu, ya, hasil sogok menyogok, termasuk juga caleg-caleg maaf-maafnya yang banyak nyogok sana kemari sampai habis 6 miliar, nah, yang menjadi sogok dia itu bisa mengunggulkan dia sampai ke sana, ya, nah itu jelas. Al-Rasyu al-Murtashirina, yang menyogok dan yang sogok dalam neraka, itu haram dilihat. Maka Allah mengatakan alikai ya ayuhan ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian sesama kalian dengan cara yang curang. Wa tudlu bila fiha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas, kemudian kalian melakukan sogok terhadap hakim, majelis hakim seperti MK soalnya Akhir Muntah misalnya sorok, supaya apa? Bisa memakan harta orang-orang. Ini haram li gairi, haram karena perbuatan. Oleh sebab itu kesimpulannya bahwa mencari harta tidaklah kita harus habis. Supaya apa? Supaya makan haram itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya mengatakan kullu lahmin nabata minal haram fannaru awda bihi, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka bagian neraka lebih utama baginya. Oh, dan 40 hari 40 malam ibadah kita, sholat kita, doa kita ditolak. Kenapa 40? Dokter mengatakan makanan yang masuk dari haram lidah dan haram lidah itu menjadi energi dalam tubuh kita selama 40 hari. Jadi nanti tidak salah. Pada saat itu kembali kepada motor kita pada ceramah ini, mari kita lakukan supaya mencari rezeki itu lillah dan menggunakannya juga lillah, artinya jangan di jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Taala. Untuk kenceng cuma 100 ribu, tapi untuk jajan ke sana kemari bisa juta. Nah ini dia, maaf ya, untuk saja tidak ada yang jajan-jajan dengan wanita. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah masih menjaga iman kita semuanya dari hal-hal yang diharamkan olehnya, dan kita tetap ingin diterima kepada kita, dan kita diberi kesempatan di dalam mencari rezeki yang halal dan mencari rida serta menggunakannya untuk rida kita. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.